saya minat pada player MU ni memang saya minat betul. Ryan Giggs. Kalau ingat Ryan Giggs memang saya minat betul dia. Yang jadi best je tahun 2001 pasukan MU pernah datang ke Malaysia. Kalau Tash ingat lah. Yeah, Juzaili pernah beraksi kan. So game tu memang saya rasa memang paling best dan dapat bertukar jersey dengan Ryan Giggs. Itu memang momen paling best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zayan Fit bersama dengan saya Hadari aka Ustaz Bola. Apa khabar guys? Paling penting, kali ni kita nak sembang-sembanglah untuk Zayan Fit istimewa di channel YouTube Zayan. Sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh lah, sebelum kita nak borak-borak dengan siapa yang kita akan bersama kejap je lagi. Okey, saya nak ajak anda semua jom sama-sama kita tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe tu dan juga tekan butang loceng untuk semua-semua dapat jadi geng kita lah, geng Zayan YouTube channel. Dan untuk kali ini, Zayan Fit istimewa, kita nak bersama dengan mereka yang pernah mengharumkan nama negara, mewakili negara. So kali ini kita bersama dengan atlet bola sepak kita yang pernah mewakili negara kita. Pernah mewakili negara 19 cap tau. Posisi dia main, kejap lagi lah. Takkan saya nak cerita semua kan? So guys, saya bersama dengan Juzaili Samion. Assalamualaikum Juzaili. Waalaikumsalam. Saudara saya, Tajudin. Lama kita, apa khabar? Itulah, alhamdulillah sihat. Okay, Juzaili. Ramai yang menonton sekarang ni nak kenal lah siapakah Juzaili sebenarnya. Mungkin boleh cerita sikit asal mana, kecil dulu sekolah mana, daripada kecil dulu memang minat bola ke? Silakan. Okay, untuk pendengar-pendengar Zayan Fit malam ni, okay, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Juzaili bin Samion. Saya berasal daripada daripada Bentong, Pahang. Saya orang Pahang, orang 06. Okay, okay, asal perkenalan saya dibesarkan di kawasan Felda lah. Kalau yang tahu Felda Lurah Bilut, Pentong, Pahang. Kata Felda yang pertama di negara kita. So saya dibesarkan di sana dan saya habis belajar sampai darjah 6 di sekolah kawasan Lurah Bilut. Dan selepas pada itulah bermulanya karier bola sepak saya ni. Yang mana saya telah dipilih untuk memasuki sekolah. Masa tu di Kuantan ada sekolah projek untuk bola sepak. So masa umat saya masuk di sana, di sekolah projek bola sepak Negeri Pahang selama setahun. Dan selepas tu Kesatuan Bola Sepak Malaysia telah tubuhkan Akademi Bola Sepak Malaysia. Mereka satu Malaysia ada tubuhkan akademik. Jadi tu ada akademik. Yeah. So situlah saya tadi terpilih untuk masuk di Akademi Bola Sepak Negeri Pahang. Dan saya habiskan form 1 saya sampai form 5 saya di sekolah Sultan Abu Bakar, Kuantan, Pahang. Di situlah sekolah yang saya ambil PMR saya, di situlah saya ambil SPM saya. Tamat SPM saya tahun 2007. Saya tamat SPM. Dan selepas tu, nanti sistem kemudian pula. Sempat lagi rahsia tu. Okay, Juzaili, adakah masa sekolah rendah tu, sekolah kebangsaan tu, dia kemudian masuk tingkatan satu tu, memang dah cita-cita nak jadi pemain bola sepak ataupun ada cita-cita lain yang terpendam sebelum ni? Saya ni memang saya rasa memang saya kata orang dilahirkan memang untuk bola, saya rasa tu. Tapi sebelum ni sekolah rendah ni memang saya aktif susukan juga. Mana selain bola, saya memang aktif olahraga, badminton, takraw, hoki, memang semua sport saya main. Tapi memang saya punya kata orang tu, especially saya more pada bola sepak lah. Sebab saya kata orang zaman saya masa kecil dulu pun memang saya ni memang gila bola lah. Kata habis balik sekolah tu, letak beg je pukul 3 pun cabut pergi padang dah kan. Mana kata memang kata orang tu memang kaki bola betul lah kan. Dan saya rasa apa yang selama ni saya cita-citakan, alhamdulillah lah benda tu tercapai lah. Tapi memang best lah kalau tengok posisi Juzaili Samion main ni pun bukan senang. Dia kena jadi orang yang betul-betul tekun, orang yang sabar. Okay, ramai nak tahu posisi Juzaili sebenarnya main posisi apa? Okay, saya ni sebenarnya asalnya saya ni bermain di posisi backup striker. Masa zaman under 14 dulu lah, masa zaman
apa ni kata remaja dulu lah. Tapi bila dah peringkat masuk belia dan senior ni, saya dah mula tukar posisi lah. Banyak saya main midfield. And then last kali selepas sebelum saya retire, more pada defensive lah. Saya banyak main right back dan centre back. So nak katakan menaikkan semua posisi saya boleh main lah. Tolak goalkeeper je, saya tak boleh main lagi. Right. Bagi saya kalau sepak ni dia universal. So saya rasa player yang ada utility, yang ada kepekaran untuk bermain semua posisi ni, saya rasa satu bonus lah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kan, kebanyakan atlet terutamanya pemain bola sepak, dia mesti akan ada orang yang banyak menyokong, terutamanya keluarga-keluarga lah. So mungkin Juzaili boleh kongsi siapa yang sebenarnya paling banyak bagi sokongan lah. Ibu, ayah ataupun mungkin ada orang lain yang banyak bagi sokongan? Bagi saya, parent of course lah kan, yang banyak bagi support pada saya. Tapi yang saya rasa permulaan saya yang membantu saya untuk apa sampai saya tahu sekarang ni, saya rasa cikgu saya lah. Cikgu tu nama dia Cikgu Jumat Hamidi bin Jantan. Dia cikgu saya berasal rendah. Tapi cikgu ni dia duduk di kawasan dia macam saya punya daerah lain, dia kawasan dia lain sikit lah. Tapi dia mengajar di sekolah saya tu. Tapi dia punya pengumanan tu, dia datang dengan naik motor dia, datang petang tu training apa semua. Saya rasa benda tu tak semua orang boleh ada apa sacrifice lah, ada berkorban lah. Pengorbanan kan? Macam bagi tu, saya kan? Itu pengumanan dia tu saya rasa memang sampai sekarang saya ingat lagi lah. Dan cikgu tu still lagi ada lagi sekarang, dia jadi guru besar dah. di bentuk. Dan saya rasa dia rasa seorang yang banyak bagi support pada saya lah. Kan? Saya rasa dia yang orang pertama yang saya rasa yang bantu saya sampai saya tahap macam ni lah. Okay, selain daripada jurulatih, mungkin ibu dan ayah, ada tak dia kata pernah bagi tahu kata utamakan pelajaran, ataupun mungkin dia kata tak apa, kalau nampak ini bidang yang awak perlu pergi, awak pergi. So bagaimana Juzaili, keluarga tu macam mana, suasana keluarga tu? Saya, bagi saya, family saya memang dia tak ada apa kata orang tu mengatakan saya, kekang saya lah, mengata awak Link kau kena more pada study, kau kena kumpul pelajaran. Dia bagi kebebasan pada saya untuk milih. Dan dia orang tahu memang saya ni jenis sportman ni budak lah. Memang dia orang tahu. Dan dia orang pun memang support daripada kecil lah. Dan tinggal lagi dia orang mungkin tak sangka saya sampai tahap macam ni lah, sampai tahap sekarang ni, yang apa saya ada sekarang ni. Kan? Betul. So mungkin sebelum ni kita zaman dulu tu kita tak tahu lagi era bola sepak kita ni sampai tahap mana. Kan? So bila benda tu, peredaran masa tu dah nampak perubahan. So benda tu dah jadi macam sekarang ni pun memang kata bola sepak ni memang boleh kata orang jadikan kerjaya yang mewah lah bagi saya kan. So saya rasa parent-parent sekarang ni pun kan memang dah banyak galakkan anak-anak dia untuk mula apa bermain dengan bola ni sebenarnya. Okay, ramai yang tak tahu sebenarnya Juzaili merupakan salah seorang pemain yang boleh dikatakan pada awal kariernya adalah Wonder Kid Malaysia bersama dengan Akmal Rizal Ahmad Rakli dan juga pernah ke luar negara, termasuklah ke Jerman dan juga Perancis, terutamanya Perancis tahun 1999. Mungkin sekarang ni ramai nak tahu, boleh ceritakan sikit pengalaman sebagai pemain negara yang berkelana ke luar negara? Firstly, saya rasa pengalaman ni memang tak boleh dibeli dengan wang ringgit lah saya rasa. Kan? Betul. Orang ni tak semua orang dapat, dan saya bersyukur sangat dengan usia saya, dengan masa tu saya dengan teman masa tu baru berusia 18 tahun. Saya 18 dan 19 lah. So peluang yang kita orang dapat ni, dia pada mulanya dia ada macam kerjasama lah antara FAM dan pihak France. Masa tu Claude Leroy sebelum tu dia pernah menjadi jurulatih squad nasional kita. So bila dia dia balik ke negara dia, dia dapat menjadi jurulatih kepada pasukan Racing Club Strasbourg. So dia punya network working tu ada antara persatuan sepak Racing Club tu dengan Malaysia punya persatuan, ada kerjasama. So di situ dia orang minta kita hantar player lah untuk attachment, pada asalnya attachment untuk 3 bulan. So bila kita pergi di sana tu, rupanya di Europe ni dia punya kata orang tu dari segi scouting, talent scouting dia daripada agen-agen yang tengok, memang dia orang kat Europe dia memang profesional lah. So kat situ mungkin dia dekat rezeki bila dia orang tengok ada kesungguhan pada pihak kita sendiri dan nampak kita punya talent, dan dia orang pun ada offer contract lah. So that's why kita dapat peluang 2 tahun juga di sana. Dan saya rasa 2 tahun di France tu saya nampak satu benda yang cukup berharga, dan saya rasa benda tu peluang apa pengalaman yang saya ada tu sekarang ni saya
akan cuba bagikan apa yang ada kepada jenis-jenis yang baru ni. Okey, kalau kita tengok di sana sepanjang 2 tahun sempat Juzaili Samiun bersama dengan Akmal Rizal ya, bersama dengan beberapa pasukan antaranya kelab yang bermain di Ligue 1 iaitu RC Strasbourg, kemudian bersama juga dengan kelab di division bawah iaitu FC Haguinau. Macam mana? Ya, adakah ya perbezaan banyak antara kedua-dua pasukan itu? Ataupun kalau kita tengok memang sistematik, walaupun kelab bawahan tapi sistematik latihannya, kemudahannya, mungkin boleh cerita sikit Juzaili? Bagi saya walaupun kita di loan ke main di third division masa tu, tapi saya rasa dia punya facility diorang third division sekarang ni kalau nak compare dengan kita ni pun still lagi jauh sebenarnya. Tapi bagi saya benda tu pendekatan apa yang dari segi fasiliti, kemudahan, dari segi corak pemain apa semua memang jauh berbeza dengan compare dengan negara kita lah. Tapi bagi saya benda ni dia ambil sebagai benda positif. Dan saya rasa peluang yang kita dapat ni, peluang saya dapat bermain dengan walaupun di third division pun, tapi dia punya high level dia tu memang tinggilah juga kan, daripada kita yang Asia ni nak bersaing dengan Europe ni memang betul-betul ada double head lah benda tu. Bila Juzaili sebut pasal tu, saya nak tanya ni, soalan ni ramai nak tahu. Bila duduk, yelah Juzaili main midfield. Ya, midfield, kita orang Asia, orang Malaysia, badan kecil aja. Bila duduk dalam padang, duduk dengan pemain-pemain yang daripada Europe, daripada Africa, yelah kalau kita tahu, tengok dia orang pun badan besar-besar kan. Goyang tak? Kalau nak kata tak goyang tu, munasabahlah mesti goyang juga kan. Tapi dalam bola sepak ni, dia macam mana, bila kita dah masuk kat padang tu, bila kita dah pegang bola tu, benda tu cuma tak akan hilang lah. Bila kita dah dapat confidence level tu, kita dah ada. So saya rasa benda tu lama-lamaan akan hilang lah. Memang macam mana pun, still lagi benda tu tetap akan berlaku. Dia perasaan nervous, macam 50-50 tu tetap ada juga. Tapi bila kita dah main, kita dah pegang bola, kita dah dapat kita punya confidence level tu, benda tu akan hilang lah. Tak ada masalahnya. Yep. Okay, Juzaili, 19 cap bersama dengan skuad kebangsaan, main dengan skuad negara, pernah beraksi di Stadium Bukit Jalil dan juga Stadium Shah Alam Yanggah dengan ramai penonton. Antara kenangan manis yang boleh dikongsikan oleh Juzaili? Okey, bagi saya kenangan yang saya tak boleh lupakan, SEA Games tahun 2001, yang mana masa tu kita tuan rumah di Kuala Lumpur. Perlawanan tu, tim kita memang masuk final, kita dapat masuk final, bertemu dengan Thailand. Dan saya rasa tahun tu, kita sepatutnya dapat pingat emas. Kita sepatutnya dapat pingat emas. Gol tu tak boleh terima lah. Saya tak boleh lupa lah gol tu. Aduh. Ya, dengan tim yang kita ada masa tu, saya rasa itu memang pasukan emas saya rasa. Dan tapi mungkin kata bukan rezeki kita untuk dapatkan gold medal masa tu. Tapi bagi saya itu pengalaman yang cukup manis, beraksi dengan 80,000 penonton, full crowd dekat stadium masa tu. Dan saya rasa itu satu pengalaman cukup manis lah bagi saya. Dan saya tak boleh lupa gambar bila-bila kenangan tu. Kita cuba juga bangkit balik pada 2003, tapi rezeki juga tak dapat. Kita cuma dapat bronze medal je di Vietnam waktu tu. Tapi saya rasa pengalaman yang 2001 tu cukup manis bagi saya, sepanjang karier saya. Pengalaman yang baik, mungkin mencabar bagi diri sepanjang karier pemain bola sepak, mungkin Juzaili boleh share juga. Pengalaman yang paling worst lah saya rasa pasal injury saya lah. Sebab tahun 2003, selepas balik pada SEA Games Vietnam, saya rasa time tu saya tengah peak. Tapi disebabkan kecederaan ACL saya, menyebabkan saya setahun saya hilanglah radar. 2004 saya hilang terus. Maksudnya saya tengah recovery. So saya rasa tahun tu memang tahun yang cukup mencabar pada saya lah. Sebab kata orang kita nak backup balik daripada kecederaan, benda tu bukan mudah. Sebab saya rasa andai kata kalau saya tak ada injury setahun tu, saya rasa memang saya tengah peak masa tu. So balik pada Vietnam tu memang kita dah tahu kita punya body kita macam mana kan, cara kita main. Okay. Tapi saya rasa bukan rezeki saya dalam masa tu kan. Tapi alhamdulillah selepas pada tahun tu 2004 saya kembali backup balik, dan 2005 dapat balik kolam international, dan kesinimbangan tu adalah terus. Tapi saya sendirilah pernah terfikir tentang kecederaannya. Kalau lama cedera boleh down moral tu, betul tak Juzaili? Betul. Dia berkait satu moral lah, satu lagi macam mana kita nak bounce back daripada kecederaan kita tu. Tapi lepas daripada tu Juzaili main dengan pasukan yang hebat-hebat, Pahang kan, dan banyak lagi kan. Okay Juzaili, coach yang paling Juzaili rapat dan suka cara dia hold team, yang mungkin Juzaili pernah berlatih di bawahnya?
saya rasa coaches yang paling yang bagi saya cukup saya close lah, Zainal Abidin Hassan dengan coach Ismail Zakaria lah. Dua coach ni saya rasa banyak bagi moral support lah pada saya. Saya nampak mereka ni macam bukan setakat coaches saja, mereka ni macam ibarat macam coach Zainal tu saya dah panggil macam macam abang saya sendiri kan. So macam coach Ismail tu dah macam rapat saya sendiri. So saya rasa dia orang punya hubungan tu bukan setakat sebagai jurulatih saja, tapi hubungan tu lebih kepada kekeluargaan lah. Yang saya rasa lepas saya lebih apa senang bekerja dengan mereka berdua ni. Bukan calon-calon coach yang membimbing tu kan. Tengoklah sekarang Juzaili pun jadi coach juga sekarang kan. Last jadi assistant coach untuk UKM, betul? Last kali saya dengan pasukan Felda United tahun lepas. Ya, Felda United. Sebelum tu UKM, betul? UKM 2 tahun, yes. Okay, dahsyat. Dan lesen, kau nak cerita lesen sekarang, lesen? Dah lesen A dah, saya dah A lesen dah. Alhamdulillah, ya Allah, saya baru lesen L. Dah pakai lantahan kayu, boleh ambil-ambil ni. InsyaAllah. Okay, Juzaili, idola dalam bola sepak, siapa yang rasanya Juzaili tengok cara dia main, itulah idola Juzaili ketika bergelar player dulu? Saya ni minat, saya dulu more pada flank sebenarnya. So saya minat pada saya minat pada player MU ni, memang saya minat tu Ryan Giggs. Kalau ingat Ryan Giggs, memang saya minat betul dia. Kan? So tahu minat MU tak apa, minat MU tak apa. Okay. So masa tu kan, saya minat dia sebab apa, dengan corak mainan dia, dengan pantasan dia, dengan skill dia ada. Yang jadi best je tahun 2001, pasukan MU pernah datang ke Malaysia. Kalau tak ingat lah. Yeah, Juzaili pernah beraksi kan? So game tu memang saya rasa memang paling best, dan dapat bertukar jersey dengan Ranggit. Itu memang momen paling best. Dan saya rasa benda tu tak ada siapa kata orang, memang kata kenangan tu memang cukup manis lah. Kita dapat jumpa idola kita sendiri, dapat bertukar jersey dengan dia. So saya rasa itu satu achievement lah bagi saya. Tapi Juzaili kenapa kalah sampai 6-0? Tapi tak apa, itu biasalah, itu kita lawan dengan Manchester United kan. Oh, macam mana tak kalah, Beckham ada, semua ada. Tak main bola dah tengok dia orang dia je. Teruk kan waktu tu. Juzaili, ini soalan yang luar daripada jangkaan. Yeah. Katakanlah kalau Juzaili bukan seorang main, siapakah Juzaili sekarang? Saya pun tak terfikirlah kalau saya bukan seorang pemain apa saya sekarang. Pendu? Saya rasa saya tetap juga dalam dunia sukan lah, tapi tak tahu sukan apa, tapi saya rasa saya tetap dalam dunia sukan jugalah. Sebab saya tak nampak saya boleh pergi benda lain. Okay Juzaili, sekarang ni di hujung-hujung ni mungkinlah sebagai kita bagi ruang lah di Zayan Fit, bagi ruang kepada Juzaili. Sebab Juzaili pernah merasai zaman yang mana zaman tu sistem pembangunan sukannya lain. Kemudian bila dah masuk ke dalam satu arus boleh dikatakan sebagai sukan moden, dah lain pendekatan dia. Tambah-tambah kalau kita tengok bola sepak pun, dia dah ada bola sepak moden dan kita pun dah ada peralihan corak pembangunan bola sepak kita. Jadi mungkin ada pesanan daripada Juzaili Samion terutamanya kepada mereka yang berada dalam sukan bola sepak tanah air. Mungkin boleh kongsikan. Kita tengok sekarang ni bola sepak sekarang ni dah ke arah yang lebih profesional lah, ke arah yang lebih betul orang lebih mencabar, dan kita boleh tengok banyak benda yang dah banyak perubahan kan, baik dari segi sistem dia, corak permainan dia, dari segi pemakanan, penjagaan fizikal diri dan sebagainya kan. So daripada tempoh peredaran masa ni, saya rasa banyak benda yang khususnya kepada pemain-pemain baru lah, pemain-pemain muda yang nak berkecimpung dalam dunia sepak ni, kita harus lebih kata orang lebih be prepared lah, lebih bersedia. Sebab dunia bola sepak ni memang boleh kata orang buatkan kita jadi satu kerjaya yang bagus. Tetapi bagaimana kita nak jaga diri kita, bagaimana kita nak handle benda ni untuk kita suit dengan apa yang kita pilih kan. Dengan keadaan sekarang ni kita tahu memang era bola sepak moden sekarang ni, yalah dengan kata orang tengoklah sekarang ni dengan lambakan pemainnya, dengan nutrisi pemain ada, dan so benda-benda ni kita kena adapt. Dia ada pro dan con dia kan. Kita tolak bulat-bulat kata benda ni tak elok, benda ni tak bagus. Betul. Kan. Ada benda yang diorang buat ni ada sebab dan ada kebaikan, dan mungkin ada juga
benda ni kita kena tengok dari sudut positif. Dan bagi saya, yeah, dalam situasi kita sekarang ni, kita kena ambil take positif, ambil cabaran ni dengan saya mungkin. Dan sekarang ni pun saya, sekarang ni sebagai, untuk maklumat lah kan, kita sebagai ni lah, untuk rumah sekarang ni, saya sebagai ketua jurulatih remaja negeri Pahang di bawah program pembangunan bersama negara, yang gambar ibu tu, yang national program tu. So di negeri Pahang sekarang ni semua bawah saya, dan saya yang jagalah di negeri Pahang sekarang ni. So saya nak program ni memang satu program yang bagus, saya nampak dengan apa yang kita punya, yang kita dah plan sama ni dengan program F30 kita pun semua, dan saya senampak benda ni perlukan kerjasama semua pihak untuk menjayakannya. Dan saya rasa program ni untuk peringkat Akaumbi ni, saya rasa benda ni bagus, dan saya akan cuba, saya upaya saya ambil tanggungjawab ni dengan sebaik mungkin untuk membantulah daripada segi pembangunan Akaumbi negara kita ni, untuk melahirkan pemain-pemain potensi yang boleh mengharukan nama negara nanti, insyaAllah. Sikit, Juzaili. Juzaili pernah menjadi pemain muda yang pergi ke luar negara. Adakah selepas ini Juzaili sebagai jurulatih sekarang menggalakkan pemain muda jom ke luar negara supaya anda dapat menjadi pemain yang terbaik? Bukan kata Liga Malaysia tak bagus, tapi mungkin bila dapat peredahan mereka dapat menjadi pemain yang dapat mengharumkan nama negara. Adakah digalakkan buat mereka, Juzaili? Pesanan. Sudah semestinya, sudah semestinya. Kalau tanya soalan ni pada saya, saya syorkan pergi. Sebab saya rasa peluang ni bukannya datang sekali, dan saya rasa ambil peluang dan challenge ni untuk kita mengembangkan bakat kita yang kita ada. Kan? Saya, bagi saya benda ni satu yang positif. Dan saya pun contoh macam Lukman Hakim yang sekarang ni berada di ofisi. Kita nampak dia punya perubahan. Perubahan ni kita nampak sekarang ni macam mana cara dia bermain, confidence level dia, kan, cara dia berinteraksi, macam mana jawab soalan apa semua. Saya nampak benda-benda positif ni memang akan ada bila kita tengahkan pemain muda kita ni, kita bagi dia orang untuk peluang untuk bermain luar negara. Dan saya rasa peluang ni kepada siapa pemain muda negara dia dapat, take the chances, buat yang terbaik. InsyaAllah, saya rasa bukan kata untuk diri sendiri, tetapi untuk pembangunan sepak negara tu lebih penting bagi saya. Terima kasih kepada Juzaili Samion, legenda bola sepak tanah air yang pernah mewakili 19 cap. Dan insyaAllah nanti apa masa depan kita akan kerjasama mungkin. InsyaAllah kita akan rojo-rojo lagi. Terima kasih Juzaili Samion. InsyaAllah. Okey, bagi pihak saya ucapkan terima kasih kepada Zayan Fit, istimewa kepada sahabat saya Tajrid. Terima kasih jemput saya. Dah lama tak jumpa, lama kita tak beraksi bersama. Kan, insyaAllah saya rasa lepas, mungkin lepas episode ni adalah lepas ada peluang untuk bermain nanti, insyaAllah. Kita jumpa nanti, insyaAllah. Baik. Terima kasih bro. Hai, tapi nak kejar, tapi nak kejar fitness Juzaili memang susah. Eh dah. Bina dah guna. Anda teknik ya, anda teknik. Okey, assalamualaikum Juzaili. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ash.